Belum lanjut bicara. Berikut hasil pertandingan matchday ketiga dari grup A dan jadwal untuk grup B dan grup C di pertandingan ketiga Piala AFF U16 beserta daftar top skor dan klasemen sementara. Berikut hasil fase grup terakhir untuk penyisihan grup A Piala AFF U16 2024. Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Singapura U16 menang telak 4-0 atas Filipina U16 dan Timnas Indonesia U16 menang telak 6-1 atas Timnas Laos U16. Dan berikut jadwal pertandingan lanjutan atau partai terakhir grup B Piala AFF U16. Hari Jumat 28 Juni 2024, Kamboja versus Brunei Darussalam, Myanmar versus Vietnam U16. Pertandingan akan berlangsung pada jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pertandingan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, penyisian akhir grup C. Timor Leste U16 versus Australia U16 dan Malaysia versus Thailand U16. Kick off jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut klasemen akhir untuk grup A. Indonesia U16 keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna 9. Laos sebagai runner-up dengan poin 6, Singapura U16 di peringkat ketiga dengan poin 3, Filipina U16 di peringkat keempat dengan poin 0. Dan berikut klasemen sementara untuk grup B. Vietnam memimpin dengan poin 4, disusul Kamboja poin 4, Myanmar U16 di peringkat ketiga dengan poin 3, Brunei Darussalam di peringkat keempat dengan poin 0. Dan klasemen sementara untuk grup C. Thailand U16 memimpin dengan koleksi 4 poin disusul Australia 4 poin. Malaysia di peringkat ketiga dengan poin 3. Timor Leste di peringkat keempat dengan poin 0.